Gandano. Nah, paksa aja pelan. Eh, sekarang paksa aja. Guys, fokus tangga tuh. Lebih manis yang mana guys? Saya atau yang di sebelah kiri saya? Ya, 11-12. Yang pada intinya kalian masih keren saya. Ah, ya, ya, bagus-bagus. Oke, okay. Saya Muhammad Jusman Salimimpe. Biasa dipanggil Udin. Biasa dipanggil Ama. Dan diperkenalkan kawan saya Hendrawan, preman kampus. Bisa jadi. Karena ada bekas lukanya di bagian mata. Karena ini bekas kehadiran dari teknik. Siapkan semua kendaraan. Bahwa hari ini kita harus motor. Kita meluncur menyerang dari arah mana? Hello guys. Ini kita siapkan semua kendaraan menuju pulang kampung. Dalam rangka melaksanakan kegiatan demokrasi, pesta demokrasi pemilu. Hai guys. Supos telepon. Ini kami lagi agenda siap-siap mau kita lagi siap-siap mau pulang kampung. Lalu pikir sendiri. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya. Apa? Apa? Gue mau apa? Ini pada siap-siap mau pulang kampung. Jadi minum dulu, apa itu minumannya? Presti. Dan ini jangan ikut contoh kayak begini ya. Ini merokok enggak baik untuk kesehatan, ekonomi dan lingkungan. Nah, ini juga. Nenek. Ini lagi enci saja. Ini aktivitas game. Game Mobile Legend. Kau pandangku. Ini siap-siap bersihkan kendaraan Vega. Kawan Anvia tuh hampir jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro, welcome to my channel Akbar Dewa. Oke, di kegiatan kali ini kita akan siap-siap mau pulang kampung dalam rangka melaksanakan kegiatan demokrasi, yaitu pesta demokrasi di Pilpres 2019 ini. Untuk itu, saya harapkan kepada semua teman-teman dan seluruh warga Indonesia agar siap-siap
Oke guys, siap-siap menikmati pesta demokrasi ini dan selalu menjaga keamanan dan ketertiban agar di pesta demokrasi ini berjalan dengan lancar dan aman. Ya, juga. Untuk itu, sebelum kita siap-siap mau pulang, sebelum kita mau tur untuk pulang kampung di Kecamatan Lapan Dewa, Desa Lapan Dewa Makmur, di belakang saya sudah hadir salah satu pendukung dari pasangan calon nomor 1 dan nomor 2. Untuk itu saya akan tanya ke pihak masing-masing pihak bagaimana tanggapannya tentang untuk menyampaikan aspirasi di pemilihan umum di tahun 2019 ini. Untuk itu saya tanya dulu ke pasangan pendukung pasangan calon 01. Saudara Darman, apa alasannya saudara memilih Jokowi atau Darman? Karena beliau sudah terasik dan nyata dan rakyat. Oke, harapannya ke depan, kalau dia menerima mandat, mudah-mudahan ke depannya Indonesia menjadi semakin maju. Sekarang kita beralih ke pendukung pasangan nomor 2. Dengan nama siapa? Alwan. Oke, Alwan. Alwan ini kenapa di Prabowo, apa alasannya? Saya tahun depan kita ganti presiden baru. Presiden lama itu kan sudah bosan juga. Oh, begitu ya. Oke, oke. Apa harapannya ke depannya? Nanti bisa jadi presiden dulu. Oh, begitu ya. Simpel banget. Oke. Kita sekarang mari kita siap-siap, kita jalan, jangan di skip dulu ya, karena di perjalanan kita akan ambil gambar di pemandangan-pemandangan indah yang ada di Buton Selatan. Oke, guys, kita ini akan siap-siap mau berangkat ke Lapan Dewa. Sedang perjalanan menuju ke kampung halaman kita. Lagi satu. Harjo.
babalak daw pinangunang kong kong kaya aku mau nimpa ini ahumah kami na siyo. Bang, semoga dulu bang. Semoga dulu. Anu. Kami sa tebalay mo. Sa pangunong lalat ang kapurang. Ang tadi tukang objekku. Oke guys. Inilah kami semua sudah sampai di Gunung Sejuk. Jadi di sini kami istirahat dulu sejenak sambil menunggu teman-teman yang baru menuju ke sini. Dan untuk itu santai. Kita lihat masing-masing bagaimana penampakan para para tour-tour yang akan berkunjung ke Desa Lapan Dewa Makmur. Kita lihat muka-mukanya satu-satu. Indahnya pemandangan. Indahnya pemandangan. Banyak lara mamam. Banyak kami-kami di belakang. Calon Pak Ustaz kami. Ini mamaku lagi sakit gigi. Pak Hendra. Ini ikut sih ini anu. Yo, kayak santawe. Ini anu Pak Ersanu. Tuh. Yo. Oke. Yo, kemana di mana Pak? Ini pamanti. Paman Om. Tuh. Yo. Dari perjalanan jauh. Ini dengan ayah Farod. Halo, Pak. Tri, lihat ini Lais sedang makan. Sedang makan rambutan. Oke. Dan ini. Jami. Dewa kabeling kau. Thank you.